ya, ini adalah airport buddy gue hari ini. Shalom. Halo. Sama ragu gue. Yeay, kita sampai di Bali, guys. Ini tuh setelah gue manis banget, makanya lo harus cacau-cacau ini. Garam. Terus dia belum gue lihat ya? Udah sih. Asisten. Banget jalan yang maco. Ya kan kita ada di sini, lagi di sini. Ya udah yang deket aja dulu. Enggak. Ini ada danaunya. Nih. Jadi perjalanan dari Kintamani ke Canggu itu sekitar berapa jam sih tadi? 2 jam. Wih, itu kabut tuh bagus tadi. Oh iya. Enggak, ini lampunya udah nyala belum? Gue sih udah nyalain. Kelihatan ya? Udah. Itu di kanan kok merah? Oh, itu kacanya film. Ya, kita lagi mau ngeluarin koper dan mindahin ke villa yang baru. Nah, jadi dia tuh bentuknya kayak perumahan gitu, guys. Gue sih suka banget ya. Kayak homey banget dan jalannya kayak jalan perumahan. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di New Kuta Golf, Uluwatu, Bali. Sekarang kita lagi mau ke driving range. And anyway, this is my first time nyobain main golf. Walaupun gak yang ke lapangannya langsung, karena kayak baru belajar. Kita ke driving range dulu. Ada Alfas. Hai. Ada Vici di belakang. Terus ada Shalom yang udah nyampe di driving range. Jadi Shalom itu dia pengusaha stick golf. Jadi kayak dia udah tahu banyak tentang golf. Jadi kita minta ajarin Shalom. Anyway, para semangat guys. Ini dia pengusaha golf pick. Apa ya, picin atau 8 ya? Coba lu 8. Gua sosok milih 8 ya, Bang. Emang gua tahu. Ilmu. It is my very first time. Tadi udah belajar di Sista Dimsum. Sista Dimsum. Sista Dumpling. Sista Dumpling. Nah, coba. Gripnya gimana? Tadi kan? Wih, tadi ya. Sekarang. Wih, udah bener kan? Sekarang lo setup. Setup tuh tanpa bola kalian. Makan. Iya, taruh mana ya? Alfas masih asik ngedit video. Ini
Anyway, ngomong-ngomong soal liburan, pastinya yang namanya liburan banyak pengeluaran ya. Tapi biar hidup ini balance, gue juga terus mencari pendapatan. Nah, salah satunya dengan investasi. Biar tabungan gak habis, guys. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah sering dengar kalau gue investasi pakai aplikasi Ajaib. Kabar baiknya, Ajaib sekarang ngeluncurin beberapa fitur yang keren banget. Tiga favorit gue adalah fitur realized profit dan loss. Di sini kita bisa melihat laporan total keuntungan dan kerugian dalam periode tertentu per saham sehingga kita bisa menganalisis lebih baik dan performa trading meningkat. Yang kedua ada fitur take profit dan stop loss. Pertama, kita bikin estimasi profit dan batas kerugian dulu. Terus, kalau harganya udah menyentuh angka tersebut, secara otomatis sahamnya langsung dijual. Jadi, kita bisa memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko investasi dengan lebih tenang deh. Yuk, cobain sekarang dan pakai promo gue Mira879 biar dapet promo-promo yang menarik. Thank you so much teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga mini vlog jalan-jalan di Bali ini bisa memberi sedikit refreshment buat kalian yang pengen liburan tapi mungkin belum kesampaian, ya kan? Dan semoga pariwisata di Bali juga bisa semakin ramai pengunjungnya, bahkan turis mancanegara juga bisa memenuhi Bali. Dan Bali bisa menjadi destinasi yang top terus sedunia. See you guys on my next video. Bye-bye.